Halo geng, saat ini gue lagi ada di Jalan Jeruk, Lenteng Agung. Ini ada tempat makan, ini bubur goreng. Bubur goreng Bang Juna. Penasaran kan lo gimana? Di sini tuh kalau malam biasanya rame, geng. Ini mumpung lagi sepi, jadi gue videoin. Lokasinya itu ada di deket Rumah Sakit Aulia. Abis belokan Rumah Sakit Aulia, di sebelah tempat cuci kastrol. Mau lihat gimana cara bikinnya, yuk. Langsung aja. Bang, ini dengan Mas siapa namanya ini, Bang? Mas Dayat, Mas. Mas Dayat. Iya. Unik ya, Bang, bubur goreng, Bang. Saya ya. baru tahu deh, Bang. Iya. Ini udah lama apa gimana, Bang? Udah 4 tahun, Mas. Oh, 4 tahun. Ya. Tapi kalau di sini baru ya? Di sini teman di Rumah Sakit. Di mana? Di Rumah Sakit. Rumah Sakit depan Aulia. Oh, gitu. Iya. Tapi baru kelihatan, Bang, ini. Kayaknya ramai mulu tiap malam, Bang. Ya, alhamdulillah, Mas. Unik sih ya. Oh, namanya bubur goreng, bubur ayam goreng gitu ya? Gimana? Bubur ayam goreng namanya? Iya, bubur goreng namanya. Bubur digoreng? Iya. Unik kan, Bang? Unik kan, geng? Bubur digoreng. Penasaran kan gimana? Ini pembuatannya kayak gini. Ini itu apa nih, Bang? Ini bawang bombay, Mas. Oh, bawang bombay. Bawang bombay, terus telur. Bawang bombay, terus sambal petel. Bawang bombay, telur. Selain bubur goreng, bubur biasa ya, Bang? Bubur biasa ada. Terus ada lagi yang lain enggak? Itu aja. Enggak, cuma bubur goreng sama bubur ayam, Mas. Oh. Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Kalau pagi jam 7 sampai jam 12. Oh, pagi 7 sampai 12. Ya. Terus? Sore jam 6 sampai jam 11. Sorenya jam 6 sampai jam 11? Oh, gitu. Jadi dua shift. Yang jaga sama apa beda? Kalau pagi ya, Bang, ya, Mas. Oh, beda ya? Iya, pagi abang, malam adanya. Oh, gitu. Tiap hari, Bang? Ya, liburnya sih nggak mesti. Oh, gitu? Ya, nggak tentuin. Kalau lagi capek, libur ya? Iya. Nanti itu dimasukin bubur, gimana? Ya, ini kan udah matang tinggal buburnya. Oh, gitu. Bubur goreng tuh, bubur digoreng namanya. Pikiran gak tuh? Bubur digoreng. Pikiran, Mas. Kalau dipikirin tuh kayaknya gimana jadi bubur digoreng. Mas aja beli goreng. Iya. Sambal pakai, Mas? Pakai ada dikit aja. Udah gak pedes. Udah gak aja, Bang. Cukup. Oh, jadi beneran digoreng ya bubur ini? Bener, Mas. Kirain namanya doang. Beneran digoreng ya? Tapi tadi apa aja deh? Bawang bombay terus? Bawang bombay, sayuran, terus cawi, daun bawang, daun seledri. Ditumis, sudah matang baru masukin ini. Bubur sama bumbu kuah. Oh, itu. Toppingnya pakai, Mas? Apanya? Toppingnya pakai. Toppingnya apa nanya? Bawang. Pakai nggak? Pakai ya, Bang. Emang toppingnya apa aja, Bang? Oh, ini kacang, bawang goreng, timun, tomat. Ini apa? Bawang goreng apa? Udah disiap nih, tinggal santap aja nih. Udah jadi, Bang? Udah. Silahkan tahu satu ya. Nah. Kira. Lagi. Nah, udah jadi nih, geng. Kalau gitu kita langsung cobain aja kayak gimana rasanya.
lihat. Oke, geng, buburnya udah datang nih. Nah, gue penasaran banget nih sama rasanya. Dia cobain. Rasanya kayak bubur ayam biasa ya, tapi dia kayak agak-agak lebih keras gitu, lebih keras. Tapi teksturnya emang sampai sama sih kayak bubur ayam. Dan juga rasanya itu juga agak terlalu pas gitu di lidah, nggak asin, nggak pedes, nggak hambar juga kayak bubur ayam biasa. Terus juga rasanya kayak gimana ya, nasi goreng cuman agak versi lembeknya gitu, nasi goreng versi lembeknya, jadi gitu teksturnya juga lembek keras gitu, karena kan digoreng juga tadi ya. Terus juga ini emang basicnya emang dari bubur biasa, dari nasi yang udah jadi bubur yang udah lembek, terus digoreng juga, jadi agak-agak keras ke lembek-lembekan gitu. Kalau buat bubur ayam biasa yang nggak digoreng itu harganya 10.000, tapi kalau yang digoreng itu harganya 15.000. Oke, geng, gue lanjut makan dulu ya. Oke, bubur gue udah habis. Berarti cukup sekian video kali ini. Untuk lo yang tinggal di Kelenteng Agung Sri Kencana, boleh nyobain ke tempat ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Kuliner TV. Jangan lupa like dan follow Facebook dan Instagram kita di @officialkulinertv. Dan buat lo yang suka baca-baca artikel, bisa baca di www.ayusaha.co.id. Oke, kalau gitu Kuliner TV mantul, mantap betul.